Datang kembali di channel Bisnis Profit, channel yang selalu konsisten dalam memberikan informasi dan solusi terkait cryptocurrency, baik yang gratis maupun investasi ya. Pada konten kali ini kita akan melakukan withdraw teman-teman. Tapi sebelum kita melakukan withdraw, perlu diperhatikan teman-teman bahwa ada beberapa update terbaru dari Ryzac ini. Yang pertama, untuk aktivasi miningnya ini ada perubahan. Terkadang kan tentu saja kita klik bonus ya, bonus per 6 jam sekali itu kan akan menambah gigahash. Ini dia random 1 hingga 5 gigahash setiap 6 jam sekali. Dan juga ada YouTube ini, apabila kita memiliki konten mengenai Ryzac dan menghubungi supportnya, ini supportnya, kita akan memperoleh gigahash antara 20 gigahash per second hingga 8000. Saya memperoleh 200 gigahash per second, hanya 200. Dan perlu diketahui juga, saya tidak melakukan deposit. Kita ke menu deposit. Kita ke menu deposit. Ini hanya reinvest 4 kali dan kecil bilangannya. Ini Dogecoin dari referral ya. Terima kasih ya bagi referral saya. Ini reinvestnya dari referral Dogecoin. Dan yang di paling bawah ini no credited. Jadi saya tidak melakukan dan tidak selesai ya. Tidak ada mon ya. Jadi memang murni gratisan. Dan memang power saya sangat kecil ya. 753 itu bilangan yang kecil. Oke, itu terbukti. Yang kedua ini dia. Nah, misalnya seperti ini ya. Kita tadi menambahkan. Misalnya tadi kita menambahkan ya. Karena saya belum bisa klaim bonus. Ini langsung saja dihabiskan. Terserah teman-teman ingin menambang 2 buah koin atau satu, terserah, saya hanya Tron saja. Dan kemungkinan nanti saya akan mining BNB ya. Ini dia, ini coba saya ubah. Selanjutnya nanti mining BNB. Nanti saja ya. Ini kita withdraw dulu ya. Oke. Kemudian klik save ya. Kita klik save. Ya, ini save power distribution. Oke ya, jadi sudah terbukti saya tidak melakukan deposit. Baik teman-teman, langsung saja kita akan melakukan withdraw ya dari Ryzac. Kita klik withdraw. Kemudian wallet to receive payment. Kita coba ke trust wallet. Ini dia. Dan kita akan membuktikan ini withdraw pertama teman-teman ya. Kemudian kita coba paste ya. Dan selanjutnya withdraw. Tunggu prosesnya teman-teman. The transaction has been successfully created. Ya. Kemudian ini langsung otomatis ya, teman-teman ya. Kita bisa cek di sini. Ini langsung otomatis, jadi Ryzac itu terbukti sangat legit ya. Coba kita cek, ini dia 49,48 ya. Atau setara dengan 5,59 USD. Setelah landing di trust wallet saya dari Ryzac. Ini dia sudah berubah teman-teman ya. Ya berarti untuk Ryzac sendiri pada akun saya, withdraw perdananya terbukti legit. Ya terbukti legit teman-teman ya. Oke coba kita X dulu, ini sudah kosong. Sudah kosong ya. Dan kemudian perlu diperhatikan teman-teman, apabila ada yang kendala miningnya terhenti. Misalnya seperti ini. Kan merah ini terhenti ya, jadinya teman-teman ini harus setting saja, terserah teman-teman seperti apa proses miningnya. Dan jangan lupa save ya, tadi di awal sudah saya informasikan juga save ya, sudah hijau lagi, ini sudah berhasil ya. Dan jangan lupa klaim bonus teman-teman ya, tadi sudah saya informasikan di awal ya. Ya bonusnya diklaim setiap 6 jam sekali ya. Ini saya sudah tinggal menunggu 1 jam setengah lagi. Untuk proses withdrawnya itu bisa dicek tadi teman-teman, prosesnya sangat instan ya, sangat instan. Dan kita ingin cek, ini dia withdrawal transaction, ini dia sangat instan, 9,48 tadi ya. Tapi saya juga tetap menyarankan kepada teman-teman, karena ini crowd mining, saya tetap menyarankan jangan melakukan deposit ya.
dalam jumlah yang besar tentunya. Dan juga apabila teman-teman ingin melakukan deposit, pastikan dulu teman-teman tidak bermain tunggal, karena setiap crowd mining itu memiliki tingkat risiko tertentu ya, meskipun saat ini legit, tetapi bisa saja di kedepannya itu akan scam. Oke, meskipun support Telegram Rezek ini luar biasa, dan untuk ini teman-teman bisa pergunakan juga, live chatnya juga sangat baik ya, responnya. Jika saya ingin memperoleh bonus dari konten, juga dibantu oleh ini dia, live supportnya. Ini luar biasa bantuan mereka ya. Ini silakan dimanfaatkan apabila ada kendala teman-teman. Ya, ini saya coba ubah lagi miningnya ke ini dia, BNB. Ini saya kosongkan dulu. Saya ingin ke BNB teman-teman. Kemudian kita pindah ke BNB ya. Oke, dan save. Ya, save ini coba saya reinvest saja. Sudah bisa belum ya? Minimal reinvest for 0,223 tron. Jadi coba saya penuhi dulu 0,22-nya, kemudian nanti kita akan melakukan reinvest dan miningnya diubah menjadi BNB. Ya, baik. Jadi demikian untuk konten kali ini, semoga bermanfaat teman-teman. Dan apabila konten ini dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk di-sharing kepada teman-teman yang lain. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa mengklik tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih asistensinya. Semoga teman-teman peroleh profit dalam setiap investasi dan tradingnya tentunya. Selamat malam dan salam profit.